Kejaksaan Agung akhirnya berhasil menangkap bos Sriwijaya Air, Henry Lai, atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah tahun 2015 sampai 2022. Henry yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi itu ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dirdik Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengatakan, Kejagung sudah beberapa kali melayangkan panggilan kepada bos Sriwijaya itu. Hanya saja panggilan tersebut tidak digubris oleh Henry. Alhasil, Kejagung melakukan pencekalan terhadap Henry untuk 6 bulan ke depan sejak tanggal 28 Maret tahun 2024. Sejak tanggal ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor RI, atas nama yang bersangkutan berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. 8 bulan berlalu, Henry baru terdeteksi berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret tahun 2024. Ketika kembali ke tanah air, Kejagung langsung melakukan meringkus Henry di Bandara Soekarno-Hatta. Henry langsung digiring untuk dilakukan penahanan pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Dalam kasus ini, Henry Lai merupakan beneficiary owner dan Fandi Lingga sebagai marketing di PT Tinindo Internusa.